Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pembaziran makanan cemar Ramadan. Amalan berpuasa merupakan ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam di bulan Ramadan. Ia bukan sahaja satu cerminan ketundukan kita sebagai hamba-Nya, tetapi ibadah ini juga sebenarnya menuntut Muslim untuk menginsafi diri akan nasib yang melanda saudara Islam yang tidak berkemampuan. Namun, di sebalik tingginya nilai ibadah puasa ini, kadangkala ia dicemari oleh pembaziran makanan. Berdasarkan data oleh SWCOP bagi tahun 2015, sepanjang 30 hari Ramadan, sisa makanan yang terbuang adalah 270,000 tan atau lebih kurang 9,000 tan sehari. Makanan yang terbuang itu sebenarnya cukup untuk memberi makan kepada 180 juta orang, iaitu 6 kali ganda jumlah penduduk Malaysia yang kini berjumlah 32.7 juta orang. Selain itu, Alaflora melaporkan bahawa pada Ramadan 2017, 4 kategori makanan yang sering dibuang ialah sayur-sayuran, makanan di dalam tin yang tamat tarikh luput, sisa makanan yang dihasilkan oleh pengguna dan peniaga serta pembungkusan plastik yang digunakan untuk membungkus makanan. Berdasarkan data tadi, jelas bahawa terdapat banyak sisa makanan yang dihasilkan dalam bulan Ramadan. Malah sebahagian makanan itu masih elok dan boleh dimakan tetapi malangnya telah dibuang. Antara sebab peningkatan sisa makanan ini ialah persediaan makanan yang berlebih-lebihan sehingga tidak dapat dihabiskan. Malah ketika Ramadan juga, begitu mudah mendapat makanan, seolah-olah Ramadan merupakan satu pesta makanan. Isu pembaziran makanan ini menunjukkan wujudnya golongan yang disebut dalam Al-Quran sebagai golongan pemburus atau orang yang melampaui batas. Hal ini boleh dirujuk dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 31, surah Al-Baqarah ayat 150 dan surah Al-Isra ayat 27. Golongan inilah juga yang diperingatkan sebagai saudara-saudara syaitan seperti mana yang disebut dalam ayat 21 surah Al-Isra. Pembaziran makanan juga merupakan petunjuk terhakisnya nilai kesyukuran dalam kalangan masyarakat kita. Kita sebenarnya tidak benar-benar menghargai makanan. Dalam Al-Quran telah ditunjukkan betapa Allah SWT telah menyediakan alam ini seperti tumbuh-tumbuhan dan haiwan agar manusia boleh memperoleh makanan untuk dimakan, dan ini boleh dirujuk dalam surah Ibrahim ayat 32. Namun, adakah kita benar-benar menghargai makanan? Selain itu, sunnah Rasulullah berkaitan adab makan boleh menjadi panduan untuk kita menghargai dan mengelakkan pembaziran makanan. Contohnya, makan dalam jumlah yang sedikit, di mana Muslim makan dengan satu perut, ataupun menghabiskan makanan dengan menjilat jari selepas makan, tidak membazirkan makanan dengan mengutip makanan yang jatuh di meja dan sebagainya, bersyukur terhadap makanan dengan mengucap Alhamdulillah selepas makan dan memberi orang lain makanan kerana ini akan melembutkan hati yang keras. Oleh itu, marilah kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah SAW tersebut demi mengelakkan pembaziran makanan yang akan mencemarkan kemuliaan bulan Ramadan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom tambahkan ilmu dan amal sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi dan buku Madrasah Ramadan, Ikhtibar Sepanjang Masa. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera.